Aksi penolakan RUU KUHP oleh mahasiswa berbagai kampus di kantor DPRD Kabupaten Kerinci diwarnai kericuhan. Terjadi aksi lempar batu mahasiswa dan tembakan gas air mata kepolisian. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa se-Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Pedong kami siang menggelar aksi menuntut pembatalan revisi Undang-Undang KPK dan menolak RUU KUHP. Masa aksi demonstrasi bergerak dari lapangan Merdeka menuju gedung DPRD Kerinci dan DPRD Sungai Pedong. Aksi yang awalnya berlangsung damai di kantor DPRD Kerinci mendadak panas sekitar jam 11 siang. Masa di depan pintu masuk kantor DPRD sempat terjadi lemparan batu. Aksi dibalas polisi dengan tembakan gas air mata. Setelah puas berorasi di gedung DPRD, akhirnya perwakilan mahasiswa diterima oleh anggota dewan. Di ruang utama kantor DPRD Kerinci digelar audiensi. Sementara ribuan mahasiswa lainnya bertahan di luar gedung. Audiensi antara pendemo dan dewan selesai sekitar jam 12:30 siang. Di mana Dewan Kerinci juga sepakat dengan mahasiswa menolak RUU KUHP dan RUU KPK. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan petisi. Menaiknya dalam aksi itu beragam poster dari karton menyuarakan aspirasi mahasiswa. Pada umumnya menolak RUU KUHP dan RUU KPK. Namun banyak juga poster lucu yang bikin gagal fokus. Di antaranya poster berbahasa Kerinci. Cukup mama ngan pemilih kayo jangan pandai PRD. Dan ada juga poster bertulisan cukup pelakor yang merajalela koruptor jangan. Penerbit, cek tipi, nabang.